bisa membuat ide yang kreatif dari bahan-bahan alami dan barang bekas sebagai jawaban dari berbagai masalah. Hal itulah yang dilakukan para siswa Darul Hikam yang berada di Lembang, Bandung Barat di tiap semesternya. Banyak hasil karya yang dibuat oleh para siswa dan memanfaatkan barang bekas serta bahan alam. Banyaknya permasalahan di sekitar kita seperti kondisi kemacetan, budidaya tanaman, dan lain sebagainya membutuhkan sejumlah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, atas segala permasalahan ini, para siswa dari Darul Hikam yang berada di Lembang, Bandung Barat membuat solusi dengan membuat berbagai kreasi dari bahan-bahan bekas dan bahan alami. Seperti membuat mikroskop dari kardus, membuat media tanam dari botol bekas, membuat hand sanitizer dari buah-buahan, atau membuat denah lalu lintas anti macet juga dari barang-barang bekas. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh para siswa dalam tiap semesternya, di mana pihak sekolah memberikan masalah dan para siswa memberikan solusinya dengan kreasi yang kreatif. Tentu hasil karya yang dibuat oleh para siswa Darul Hikam ini telah melalui berbagai penelitian hingga menghasilkan sejumlah karya, seperti halnya Fadil dan Ahmad yang membuat mikroskop dan produk hand sanitizer dari buah-buahan. Jadi ini tuh adalah antibakteri yang kita buat dari bahan-bahan tanaman di sekitar kita. Karena temanya eco-friendly, kita nggak menggunakan bahan kimia sama sekali. Nah, karena juga kebetulan pandemi, kita dapat ide deh, kenapa sih nggak bikin aja antibakteria untuk menjaga kebersihan di sekitar kita. Idenya sih kami mikir, kok di toko-toko itu antibakteria atau hand sanitizer pakai alkohol sih? Nggak bisa apa ya pakai tumbuhan doang. Jadi kita coba, dan kita coba research, dan ketemu deh beberapa. Idenya itu karena kita kan sedang belajar jaringan tumbuhan ya Bapak. Jadi kita tuh gimana sih caranya kita bikin suatu alat, caranya observasi jaringan tumbuhan tapi nggak pakai alat yang mahal gitu. Kayak misalnya kalau alat peraga di lab kan mahal mikroskop asli. Di sini kita pakai barang terjangkau dulu udah bisa bikin gitu, bikin mikroskop asli. Menurut Ketua Project Exhibition, Dini Astri, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan rutin tiap semesternya, di mana pihak sekolah membawa sejumlah permasalahan dan para siswa membuat proyek solusinya. Itu merupakan hasil dari kolaborasi diskusi guru dengan siswa. Jadi, misalkan guru membawakan permasalahannya, di lingkungan ini ada masalah tertentu, kira-kira solusinya bersama. Jadi, melalui diskusi yang kolaboratif antara. Hasil para siswa tersebut nantinya akan dilakukan pengujian dan dipresentasikan di depan forum, dan jika hasilnya memuaskan, akan diikutsertakan dalam setiap lomba. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.